Gue selalu mencoba lebih concern pada hal-hal yang terjadi di sekitar gue. Setiap hari, gue pasti mengakses media sosial. Entah itu hanya melihat update terkini, konten yang sedang viral, atau hanya sekedar membagikan momen keseharian gue. Banyak konten positif yang dapat kita jumpai di media sosial. Tapi gak nutup kemungkinan konten negatif ada juga di sana. Coba lu bayangin, dengan satu jari aja, sebuah konten negatif bisa tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Kalau udah gitu, siapa yang bertanggung jawab? Terlepas dari semua itu, pada akhirnya kembali ke diri kita sendiri. Dulu orang bilang mulutmu harimaumu, tapi sekarang jarimu harimaumu.